Selamat pagi, selamat beraktivitas buat teman-teman semua ya. Berjumpa lagi dengan channel Kebun Armida ya. Oke teman-teman, ini apa ya? Jangan bosan-bosan ya, ini mau update lagi jambu ini ya, jambu citra ya. Jadi memang saya malah baru tahu ya. Ini apa memang kebetulan ya. Jadi ini setelah saya papras ya teman, saya pruningi, saya potong-potong ngamuk kemarin. Ini malah Pak pada banyak tumbuh itu ya. Apa? Calon bunga ya, calon bunganya banyak sekali ini. Ini sekalian saya mau buang ini, tunas-tunas air, biar nanti tidak terserap sini. Ya dimaklumi saja ya teman ya, jadi saya masih pemula sekali ya, yang penting ini menanam saja. Ya ini banyak sekali ini. Nah ini calonnya ya. Calon jambu air citra ya, calon bunga. Semoga saja nanti jadi semua ya. Nah ini. Ini atas. Ini saya sekalian buangi tunas air ya teman. Kalian buang itu tunas air ya. Ya buat teman-teman semua yang mau belajar menanam, yang penting nanam dulu aja lah ya. Seperti itu. Yang penting nanam dulu, yang nanti hasilnya mengikuti seperti itu. Seperti itu teman-teman semua. Atasnya malah belum ada ini, yang malah yang bawahnya yang banyak calon bunganya. Seperti itu teman-teman. Terus kita update. Kita update jangkauan semua kemarin yang saya tanam teman. Mari kita laksanakan, kita lihat ya. Nah ini teman ya, ini update terkini hasil cangkoan, hasil tanam cangkoan tanggal berapa ya, yang ngamuk-ngamuk itu, video yang ngamuk-ngamuk itu tanggal yang babat-babat itu tanggal 8 Juni kalau tidak salah ya. Ini kondisi terkini sudah mulai terubus calon-calon tunas baru ya. Ini tanam cangkoan saya tanam tanggal 8 Juni ya, yang videonya udah saya upload. Ini yang citra ya, yang dua ini. Dan ini yang TSG yang gede ini. Ini belum ada tanda-tanda terubus tunas air baru, cuma ini yang daun yang saya biarin masih sehat, tidak ada kendala, tidak layu. Semoga aja nanti kalau udah tumbuh tunas baru, air baru, itu biasanya udah bisa dipastikan hiduplah ya. Seperti itu teman-teman semua ya, update terkini jambu air citra dan jambu cangkoan, hasil tanam cangkoan jambu air Taiwan seperti ini. Seperti itu teman-teman. Ini yang jambu air madu deli hijau ini yang saya papras-papras kemarin, ini udah mulai tumbuh tunas-tunas baru. Cuma yang belum ada tumbuh bunga kalau ini ya. Ini saya pilah-pilah tunas airnya. Seperti itu teman, ini kelengkeng new kristal. Saya buat new kristal ya, bener apa ya, ya kadang-kadang lupa teman ya, new kristal ini ya, new kristal ini udah mulai tubus-tubus
Seperti itu teman-teman semua ya. Ini tadi saya habis nyiram tadi. Habis nyiram pagi ya, jadi kelihatan seger ya. Ini bunga. Oh, bunga Calandra lusiana ya. Ini indah sekali teman kalau subur banget, batangnya gede. Pas apa? Berbunga seperti ini semua. Wah, indah banget. Ya, ini taruh depan rumah, pot yang cantik ya, ini indah banget teman. Seperti itu, kita lihat-lihat lagi teman. Ini ceritanya tur ya, tur kebun mini. Seperti itu teman, kita lihat-lihat sawo saya ada yang ini lusiana lagi. Mana nanti saya paprasi ini. Murbe banyak sekali saya teman. Jadi saya paprasi. Saya potong-potong. Nah, ini kalau saya tanam di pot kurus kering tidak mau subur seperti ini, tanam ini tidak sengaja tumbuh di planter bag yang untuk tanam kelengkeng malah subur banget ya. Ya, ini sawonya udah mulai nah, teman ya, sawo ini. Sawo ya tanam di planter bag ukuran 50 yang ini ya. Ya 75 apa ya. Iya seperti itu teman-teman semua. Ya intinya menanam dulu lah ya. Masalah hasil nanti ya insyaallah lah hasil. Kalau mau menanam. Ya, seperti itu teman-teman semua. Dan jangan lupa berbahagia ya. Ini selamat weekend ya. Saya lama tidak update nih. Kurang enak badan teman-teman. Dua hari ini, waktu ini, ya minta lihat lah ya. Seperti itu teman-teman semua. Cabai yang saya tanam di lumayan ini yang ini cabai ini. Sudah mulai banyak. Seperti itu teman-teman semua, jangan lupa berbahagia, salam tanam menanam, tanam apa saja. Mungkin seperti ini dulu yang bisa saya bagikan. Selamat weekend ya. Seperti itu. Dan mari kita hijaukan bumi Indonesia. Terima kasih.